يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Agar kita dicintai oleh Allah, kita harus bersikap zuhud di dunia. Zuhud itu apa? Sebelum kita bahas zuhud itu apa, saya ingin sedikit menyinggung pemahaman yang berkembang di masyarakat, namun pemahaman itu keliru. Yaitu pemahaman bahwa zuhud itu identik dengan kemiskinan. Seakan-akan orang itu gak mungkin zuhud kalau dia belum miskin. Zuhud itu identik dengan menghindari semua hal-hal yang bersifat keduniawian. Zuhud itu bermakna kemana-mana jalan kaki, bukan karena ingin sehat, tapi karena ingin menunjukkan kezuhudan. Kemana-mana pakai baju yang lusuh, bukan karena gak punya kecuali baju tersebut, tapi karena ingin menunjukkan saya zuhud. Apakah seperti itu? Apa gak boleh orang Islam jadi sodagar? Apakah tidak boleh orang Islam itu berbisnis jadi orang kaya? Boleh. Yang penting caranya benar dan kekayaan itu digunakan dengan benar. Munculnya pemahaman keliru tadi sudah diantisipasi oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata beliau, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mal. Zuhud itu, kata beliau, bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal, bukan. Bukan pula dengan menghambur-hamburkan harta. Zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Harta dunia, emas, perak, rupiah, dolar, dinar, dirham, itu kan aslinya halal. Kalau kamu pengen zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal, kata beliau. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Buktinya lagi, banyak sekali manusia-manusia zuhud yang kaya. Para nabi, para sahabat. Siapa? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman alaihimassalam. Istananya luar biasa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Dari kalangan sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, kaya, saudagar. Utsman bin Affan, saudagar. Utsman bin Affan, saudagar. Abdurrahman bin Auf, businessman, kaya. Ketika Abdurrahman wafat, itu warisannya, ya, warisannya kalau dirupiahkan, mulai dari ontanya, kambingnya, kemudian kudanya, emasnya, peraknya, tanahnya, itu kalau dirupiahkan kira-kira, ya ini cuma kira-kira saja, sekitar 3.000 triliun. Allahu Akbar. Ini sosok zuhud yang super kaya. Itu dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para ulama, ada enggak ulama yang zuhud kaya? Ada. Ibnul Mubarak
yang saking kayanya itu orang sekampung dihajikan semua oleh beliau dengan biaya dari beliau. Bayangkan, beliau punya travel, enggak, bukan orang nyari jamaah, bukan, beliau membiayai keberangkatan tetangga-tetangganya ke Mekah dengan biaya beliau. Businessman. Sampai pernah ada seorang yang komplain kepada Ibnu Mubarak, "Anta ta'muruna bizzuhdi wa taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil bada'i." Loh, kamu dalam pengajian-pengajian, wahai imam, sering mengajak kita untuk zuhud, sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tapi kami melihat kamu bolak-balik bawa barang, jual, bisnis. Ini gimana? Ya. Apa kata beliau? "Innama af'alu dhali asuna wajhi wa ukrima irdi wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi." Aku berbisnis, aku bekerja, aku berdagang itu agar aku bisa menjaga wajahku dari aib. Apa itu? Supaya aku gak jadi pengemis, gak minta-minta. "Wa ukrima irdi," dan aku ingin memuliakan harga diriku sehingga tidak minta-minta sama orang lain. "Wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi," aku ingin memanfaatkan kekayaanku ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Lah terus zuhud itu apa? Zuhud terhadap dunia artinya adalah melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati. Berarti zuhud itu urusan apa? Hati. Jadi kalau dia punya dunia, dia punya duit, duit itu lepas. Atau dia alihkan ke tempat lain, maka dia biasa aja. Karena di mata dia, dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Sehingga ketika dia kehilangan atau berpindah harta dia, dia keluarkan hartanya, dia biasa aja gitu loh. Tidak kepikiran, enggak sedih berlebihan, biasa aja. Saya kasih contoh satu, Abdurrahman bin Auf, yang tadi ketika wafat kekayaannya sekitar 3.000 triliun rupiah. Buat Abdurrahman bin Auf, duit itu biasa aja buat beliau. Buktinya biasa aja apa? Buktinya beliau itu kalau bersedekah itu gak tanggung-tanggung. Pernah beliau bersedekah 40 ribu dirham. Ya sekitar 1,4 miliar. 1,4 M sekali sedekah. Di lain kesempatan beliau pernah sedekah 40 ribu dinar. Kalau tadi dirham, sekitar 48 miliar rupiah.
beliau pernah membantu sepertiga penghuni Madinah, beliau lunasi utangnya. Ringan buat beliau. Dia punya duit tapi hatinya enggak tergantung dengan duit tersebut, itulah zuhud. Jadi zuhud itu bukan masalah punya duit atau tidak punya duit. Zuhud itu adalah hatinya tergantung kepada duit atau tidak tergantung kepada duit. Itulah zuhud. Ada orang enggak punya duit tapi mikirin duit terus. Itu enggak zuhud namanya. Zuhud itu adalah ketika hati kita enggak tergantung kepada duit tersebut. Berarti zuhud itu amalan hati. Amalan hati. Tapi walaupun zuhud ini amalan hati, ada indikatornya. Ada indikatornya. Indikator itu dijelaskan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu yang tadi kita sampaikan perkataannya di awal. Setelah beliau menjelaskan bahwa zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal, beliau menerangkan zuhud itu apa? Kata beliau, "Az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaq mimma fi yaday mimma fi yadayillah." Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Ini indikator yang pertama. Lebih yakin dan percaya dengan kekayaan Allah dibanding kekayaan pribadi kita. Itu indikator yang pertama. Jadi orang zuhud di dunia, indikatornya lebih percaya mana? Lebih percaya duit sendiri atau duit Allah? Contoh nih, kita punya duit 1 juta. Kita punya duit 1 juta. Kemudian kita ke masjid, kita pengen infak. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. 100 ribuan ada 10. 1 juta kan 100 ribuan ada 10. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ya. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Ama takhaful faqr? Ama takhaful faqr? Apakah engkau enggak pernah merasa takut dengan kemiskinan? Kamu enggak pernah takut miskin?" Apa kata beliau? "Ana akhaful faqra. Wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara." Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda.
takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah, jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Ini indikator yang pertama. Indikator yang kedua, kata Abu Dzar, wa antakuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat lak. Yang kedua, kata beliau, lebih tertarik dengan pahala Allah saat ditimpa musibah. Lebih tertarik dengan pahala dari Allah saat ditimpa musibah. Siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa musibah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa dengan hal-hal tersebut? Kehilangan orang yang kita sayangi. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Anak bagian dari dunia, ayah bagian dari dunia, bisnis bagian dari dunia, motor bagian dari dunia, semuanya itu bagian dari dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Dan ketika kita bersabar, kita dijanjikan pahala dari Allah. Dan pahala ini lebih mahal dibandingkan motor yang hilang, dibandingkan bisnis yang gagal, dibandingkan orang-orang yang kita cintai yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, enggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut. Ini indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, kata para ulama kita, orang yang zuhud itu tandanya manakala pujian dan tercaan manusia sama saja di hati kita.
Saya ulangi, indikator yang ketiga orang zuhud terhadap dunia adalah manakala pujian, sanjungan, dan cercaan atau celaan manusia sama saja di hati kita. Itu baru kita zuhud. Kenapa? Karena pujian itu bagian dari dunia, cercaan itu bagian dari dunia. Ketika itu datang dan pergi, biasa aja karena itu dunia. Yang bikin dia sedih itu manakala dia terancam dengan cercaan dari penguasa alam semesta ini. Itu baru dia sedih. Manakala dia dihadapkan dengan laknat dan amarah dari Rabbul Alamin, itu yang membuat dia sedih. Orang yang zuhud itu ketika dia share nasihat lewat grup, kemudian ada yang ngasih jempol terbalik, dia gak kapok untuk nge-share kebaikan. Itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu ketika dia membagikan konten-konten video kajian Islam melalui grup, melalui YouTube, melalui grup WA, melalui YouTube dan yang lainnya, melalui Instagram, lalu gak ada yang ngasih jempol, gak ada yang nge-view, gak ada yang nge-share, dia tetap konsisten untuk terus menebar kebaikan karena yang dia cari bukan dunia. Yang dia cari bukan like. Yang dia cari bukan jempol. Yang dia cari bukan viewer. Yang dia cari bukan subscriber. Yang dia cari adalah ridho dari Allah. Itu lebih berharga. Itulah zuhud. Antara pujian dan cercaan, biasa aja. Itu indikator yang ketiga. Baik.